dunia hiburan kembali berduka. Presenter serta komedian bernama lengkap Verasta Subardi atau yang lebih dikenal dengan Pepeng meninggal dunia pada Rabu pagi pukul 10.05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cinere. Kabar meninggalnya Pepeng ini menyebar dari berbagai sumber, salah satunya dari pengamat musik Benz Leo yang mengabarkan kepergian sahabat tercintanya. Pepeng sempat masuk ICU sejak pukul 2 dini hari, di mana Rabu pagi komedian yang khas dengan kuis jari-jarinya ini pulang ke hadapan sang halik. Cukup lama Pepeng didiagnosa berbagai macam penyakit. Tahun 2005 silam, Pepeng didiagnosa menderita multiple sclerosis yang akhirnya membuat Pepeng lumpuh. Kenangan yang paling mendalam bagi almarhum adalah semangat hidupnya, di mana Pepeng tetap harus berkarir dan menempuh pendidikan walau semuanya harus ia lakukan di kursi roda dan tempat tidur. Selamat jalan Mas Pepeng, semoga amal ibadahmu diterima sang halik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan atas kepergianmu. Sebagai ayah, suami, serta sahabat terbaik bagi kita yang ditinggalkan.